lagi. Baca dah baru ni dah. Ha? Tak ingat. Baru ni. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara, saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu yang ketiga bulan Zulhijjah tahun 1445 Hijrah bersamae dengan 28 bulan ni tahun 2024-2567. Kita mula masuk di dalam hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah nombor 301. Kalau tak silap saya dah, kita mula hari ni 301. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjidi لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر معتمر تام العمرة فمن راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فله أجر حاج تام العمرة الحجة. حديثني dikeluarkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak 311 dan berkata Imam Az-Zahabi ia adalah hadis sahih mengikut syarat Al-Bukhari. Maksudnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa menuju ke masjid, maknanya pergi ke masjid lah di waktu pagi dengan bertujuan mempelajari kebaikan atau mengajar kebaikan. Lain pada semayah lah. Orang pergi masjid ni, baliknya dia pergi semayah. Tapi dalam masa di samping itu, pergi ngaji ataupun pergi ngajar. Ngajar kebaikan tak? Dia akan mendapat pahala seperti orang mengerja ibadat umrah sesempurnanya. Masya Allah. Nah, ni satu kelebihan. Satu kelebihan lagi, orang yang duduk dalam masjid selepas daripada semaya subuh, zikir sampai ke matahari naik. Lepas pada tu dia semaya duha, maka dia akan mendapat pahala umrah dengan sempurna, sempurna, sempurna. Ha tu. Nabi royak sampai tiga kali. Tu hadis lain pula. Kita sambung lagi. Sesiapa yang menuju ke masjid di waktu petang, petang galaknya maghrib lah, dengan bertujuan mempelajari kebaikan atau mengajar kebaikan. Ada ngaji, ada ngajar di masjid selepas daripada maghrib dan sebagainya, ataupun selepas asar. Wallahu a'lam. Nabi royak katanya sebelah petang. Pergi ke masjid ada ngaji sikit banyak ataupun mengajar, dia akan mendapat pahala seperti orang mengerja ibadat haji sesempurnanya. Alhamdulillah. Ni kelebihan orang pergi ke masjid pagi petang. Nah, selain daripada pergi semayah, maka pergi ngaji, pergi ngajar. Alhamdulillah. 302. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من هومان لا يشبعان من هوم في علم لا يشبعون ومن هوم في دنيا لا يشبعون. Juga hadis ni di dalam Al-Mustadrak bagi Imam Al-Hakim 312, berkata Imam Az-Zahabi hadis sahih mengikut syarat sahih Muslim, sahih Al-Bukhari dan Muslim.
Maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua jenis kemahuan yang tidak pernah orang merasa kenyang. Ni umumnya lagu itulah. Nah, dua perkara orang tak biasa kenyang atas muka dunia. Kenyang-kenyang ni pasal makan ni dah. Pasal makan ni bila kenyang dah habis, walaupun sedap duduk depan tak saya makan dah sebab kenyang. Tapi dua perkara hak Nabi raya ni, walaupun umur banyak, sara mana, duduk mana, masa mana, dua perkara ni orang tak biasa kenyang. Kemahuan yang pertamanya iaitu kemahuan ilmu yang tidak pernah dirasai kenyang, dan kemahuan dunia yang tidak pernah dirasai kenyang. Cuba perhati orang-orang ngaji. Banyak mana ngaji sekalipun, dia duk berasa katanya tak sudah we dengan ilmu. Kena duk ngaji, kena duk baca. Kai kok tu, kok ni, kok tu, kok ni. Siapa suk mati? Ha ni bagi orang yang pasal nok kepada ilmu. Dia pasal tak cukup. Tapi yang kedua, kemahuan dunia. Dunia ni yang masuk belakang dah. Harta benda, pangkat, nama, perempuan, tamnen ke apa semua tu, benda dunia. Kalau sekiranya pandai guna, maka dia akan boleh pahala banyak. Tak pandai guna dunia, maka hacurlah dalam hidup. Benda ni Nabi bukan tamnik. Katanya, kemahuan dunia tu tercelah. Tapi tabiat manusia semula jadi, dunia ni tak putuh-putuh, tak habis-habis. Boleh so nak dua. Ha itulah, pepatah Melayu katanya, orang boleh betih nak paha. Berasa tak cukup sama. Suk bila tu? Suk dia mati. Barulah berasa katanya padarah dunia. Setengah-setengah orang tu wahbah, tak rok. Bokok. Tapi kalau dia orang tawar ha dunia, I don't know. Ya semua benda ni, benda yang Allah Ta'ala buat jadi fitrah, tamacat semula jadi yang ada pada diri manusia. Saya betulih adik bawah sikit. Perkataan al-manhum ialah yang gemar dan ingin kepada sesuatu. Atau benda yang peruknya sudah kenyang tetapi mulutnya masih lagi mahu makan. Umumnya lah gitulah. Manusia ni. Mulut peruk kenyang dah. Tak boleh nak bubuh dah. Tapi mulut ni dia tengok, ah kalau dia tak kenyang dia nak lagi. Kalau dia tak penuh peruk dia rasa dia nak lagi. Itulah orang yang berasa tak cukup dengan apa yang ada di hadapan dia dan sebagainya. 303 An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinikum al wara'u. Hadis juga dikeluarkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak nomor 317. Maksudnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan belajar ilmu lebih baik dari kelebihan beribadat. Nah, ibadat suku, ilmu suku. Tapi kalau sekiranya beribadat tanpa ilmu, maknanya tidak berpandu kepada ilmu, maka ibadat saat ini boleh jadi bokrong. Sebab apa? Buat dengan gamuk-gamuk, dengan tak tahu gitu. Tapi kelebihan ilmu, orang yang belajar ilmu pengetahuan bawa kepada dia beramal, dan termasuknya hak beramal itu yang dinamakan ibadat. Sebab itulah kelebihan ilmu, orang duk mengaji, ngaji-ngaji, reti, gotu reti ganing, lebih baik daripada beribadat pasal sore.
Duk sore sujud tak berhenti-berhenti, semaya duk atas tikar, semaya duk zikir, duk baca Quran ke apa. Semua tu ibadat molek belakang. Tapi ilmu sebagai anak kecil, sehingga Imam Al-Bukhari tulis dalam satu bab dalam sahih dia, ilmu tu adalah anak kecil kepada ibadat. Nah tu kita pun gamalah katanya benar-benar pasal ni hak Nabi raya ni adalah benda penting. Walaupun penting belaka, tapi hak mana lebih penting, hak mana kurangnya penting. Nabi raya lagi, sebaik-baik amalan kamu dan cara beragama ialah warak. Nanti tengok saya hurai sikit warak tu gapo. Nabi raya, sebaik-baik cara hidup kamu sama ada ibadat gapo semua tiap-tiap cara warak. Saya tanya ni, belum pada baca ketah dalam isi ni. Warak ni orang Melayu kita ya apa? Ya gambar gapo warak. Warak maknanya bokok, jalan bokok. Tak tengok orang. Eh warak sungguh dia ni. Eh orang tino ya tak tengok. Mata dia tengok depan tu. Jalan bobo nampak gerak. Juruh. Eh warak sungguh dia ni. Ah tu. Saya nak ayat katanya kita guna perkataan warak tu tak kena. Cuba tengok. Perkataan warak ialah berhati-hati dalam menjalani semua urusan hidup. Berhati-hati ni maknanya ramat rawang. Bukan hati-hati dah. Bahasa Melayu tu. Berhati-hati maknanya ramat rawang ในการใช้ชีวิตในการประกอบอาชีพคลุกคลีกับสุมูtiap-tiap cara beringat-beringat bukan warak bermaksud tawaduk atau rendah diri sehingga dilihatnya seperti orang lemuh atau kurang bertenaga. Orang tengok pak emo yuk ya ni ha tu goliknya orang tengok orang pasal juru kecek bobo bote lama-lama tu bek sute. Eh warak sungguh ya ni. Ha tu tak kena tu warak lagu tu. Nah, orang warak ni orang kelacap kelacing. Tapi orang beringat nak makan, minum, nak gapo, nak ambil duit orang ke, nak tipu orang, nak buat maksiat ke, nak gapo. Oh, dak. Tu orang warak tu. Orang yang beringat dalam hidup dia. Atau orang yang berjalan perlahan-lahan sehingga tidak melihat orang di hadapannya seperti mana yang dipahami oleh orang ramai. Orang ramai faham lagu tu warak. Eh dolah tu warak sungguh weh. Galiknya saya ulas sekali lagi dah. Hak kita dak kata warak dalam kalangan orang Melayu kita ni kita guna mai tuk ti. Sebab tu kita semua ni kena jadi orang warak. Orang berjuruh. Orang yang beringat-beringat dalam hal muamalah cara hidup semua tiap-tiap cara kena warak. Orang dia tak warak, dia makan belakang. Haram pun dia gomu. Benar-benar hak kira katanya, tak ada kira batasan Allah Taala makruh ke, haram ke, dia gomu belakang. Sebab dia tak warak dalam agama. Itulah yang Nabi katanya, sebaik-baik cara hidup kamu iaitu warak. Nah, tu. Pahalah baik-baik. Lepas tu, tak sedut guna pasal tak kena warak tu. Marilah kita pelian semula tasanak hati kita hubungi dengan warak. Jangan hidup pergi pahal katanya, orang jala slow-slow, Tok Guru ni warak sungguhlah, tak serupa dengan Tok Guru lain. Tok Guru lain tu nampak juga pakai seluar, pakai apa, hak ni hak warak. Tak biasa pakai seluar dalam hidup dia. Apa? Sakut gapo dengan pakai seluar, pakai jubah, pakai kain sarung? Ini kiokong. Gitulah. Nah, jangan pahal pasal tak kena dan dia nak ti kuam reng agama ni. Nya kita duk pergi gunung, duk pergi pakar perkataan tak kena tu memang tak betul dengan cara dia. Kita pergi sikit lagi nah. Masuk bab yang ketiga. Balighu anni walau ayah.
Tu tajuk dia. Maksudnya sampaikanlah ajaran agamu dariku walaupun satu kerate ayat. Ni Nabi pesan hadis dalam tajuk tu hadis dah. Nabi pesan supaya siapa ajaran qira'ah ajaran hadis sunnah Nabi tu kepada orang ramai walaupun sekerat potongi ayat. Sekerat hadis dan sebagainya. Hadis 304. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 3461. Maksudnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, sampaikanlah ajaran agamu dariku walaupun satu kerate ayat. Ha ni Nabi pesan lagu ni kepada sahabat. Sahabat pun dia pesan, dia royak, dia tulis siapa ajaran daripada Allah, daripada Nabi turun temurun dia panggil daripada yuk samai siapa ke kita hari ni. Alhamdulillah tercatat tertulis di dalam buku-buku Quran pun ditulis dalam mushaf dan sebagainya. Ni pesan ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menjadi kesalahan jika kamu mencerita perihal yang datang dari Bani Israel jika ia menjadi perkara baik dan kamu tidak mengetahui pembohongan mereka. Maknanya cerita-cerita preha-preha yang ada dalam zaman Israel, zaman dulu. Boleh kita royak, kita bagi, kita cerita asal ke benda tu memberi faedah yang sangat banyak. Nabi sendiri dah, Nabi royak cerita orang-orang zaman dulu. Saya misal mudah-mudahan ni, set sini. Nabi ada royak cerita orang bunuh orang 99 orang. Sungguh tak? Kita biasa dengar sama. Dia nak tobat, pergi tanya orang, seorang duk buat amal ibadat. Eh, aku ada peluang tak lagi? Nak bertobat. Dia tu ayat tahu, tak boleh. 99 dah mu. Bunuh orang. Buat kau. Orang tu jawab lagu tu, ambil pisau, jang. Cukup 100. Tak baik. 100 orang yang bunuh orang. Tapi buat lepas pada tu, alhamdulillah, dia pergi tanya orang pun neknam kepada dia, mu tak boleh duduk dah dalam negeri ni, mu kena hijrah, hidup negeri lain. Ha, tu cerita tu, cerita sami-sami dulu. Nabi ada rakyat juga. Hubungi dengan orang beli tanah. Orang tu ada tanah, orang ni nak beli tanah, ni dua orang. Tiba-tiba beli tanah siap, bayar siap dah. Orang yang beli tanah, dia jadi tua dah lah. Dia menyaku, temu mah stoko. Duduk dalam tanah. Orang yang beli tanah saat ni, dia kata, aku tak ada beli mah, aku beli tanah. Tengok juruh dia. Ambil mah stoko tu, giwi ke tua semula. Giwi ke tua dia. Dia katanya, aku beli tanah. Aku jumpa mah dalam tanah. Aku nak wui kamu semula. Dia tu merayak, dok, aku jual semua benda duk ada dalam tanah. Jadi hok mung dah. Jadi seolah katanya, tak sim ngaku gi mari, aku tak sim mah. Ai mung. Ambil semualah benda hok duk ada dalam tanah sat ni. Mu jumpa gapo hok mung selalu dah. Tiba-tiba akhir sekali pakat mari ping idea. Mengada anak jatah tak? Aku ada anak tino. Ha tengok. Gini, kita ambil mah ni, bu jadi duit belanja, mas kahwin. Mengada anak jatah, aku ada anak tino, jadi menikah. Tengok selesai masalah. Tak ada kena balah, jadi tok biasa. Ha itulah. Nak ayat tanya cerita-cerita yang ada pada dalam kampi Bible ke gapo, boleh kita royak kalau sekiranya benda tu tak ada canggah dengan agama. Salah satu dah saya sebut benda-benda zaman-zaman learning. Ya itu apa?
ni Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik, bila dia ceramah, dia gapo, dia tak sebut ayat-ayat Quran banyak sangat. Kalau sekiranya dia kecek depan orang-orang yang bukan Islam, dia ambil kamput yang ada di dalam kampi Bible. Dia sebut, 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 sebut. Sebab apa tu? Sebab orang Kristian, kalau sekiranya dia dengar ayat Quran, kau tak percaya ke Quran? Tapi kalau dia sebut kampi Bible, duduk dalam ayat tu, surah tu, gua tu, gua tu, ha, dia celak mata. Sebab apa? Sebab orang Kristian dia nak dengar kampi Bible dia tu sebut gapo katik. Tapi kalau sekiranya kita orang ceramah agama, mari duk royak Quran, royak hadis, royak Quran, royak hadis, walaupun kau orang sia sekalipun. Orang siarnya pun mencua. Kan nak mulut royak lagu tu. Walaupun kita kena kecek, kita kena royak, kena sebutnya ayat Quran untuk ambil barakah dan hidayah daripadanya. Tapi cara teknik, taktik cara untuk nak dakwah orang ni, kita kena kecek benar-benar yang orang tu dia tarik hati. Sebab tu saya royak katanya Dr. Zakir Naik, dia sebutnya isi-isi yang ada di dalam kampi-kampi tang-tang, dia duk sebut dia royak, lepas tu dia buat perbandingnya dengan Quran. Lepas tu orang tu sendiri nak percaya tak saya percaya, wallahualam. Setengah-setengah orang yang masuk Islam, depan-depan mikrofon orang beribu. Dia mengajar selalu, ashadu an la ilaha illallah, there is no God but Allah. Sebut selalu dah. Terjemuh. Kalimah la ilaha illallah. And Muhammad is the messenger of Allah. Sebut sosok. Orang, setengah-setengah orang, Masya Allah, teriak depan mikrofon orang beribu duduk dengar, dia masuk Islam. Lepas tu, orang pakat masuk Islam, pakat masuk Islam. Ni nak ayat katanya, siapa ajari Allah Ta'ala, kena betul dengan taktik, teknik, witikan. Bila orang nampak apa, oh, dia rasa nak selalu dah kepada Islam. Tapi kalau sekiranya kita siapa ajari Nabi, siapa ajari Allah Ta'ala, tak kena dengan cara. Sepatutnya orang terima, tapi orang tu dia jetak tu baik. Dia tak saya terima. Sebab apa? Sebab cara kita mengajar, kita royak, mai maksum, mereka mai tuktong. Gitulah, nah. Saya perhabis baca terjemuh ni. Tetapi barang siapa berbohong terhadapku dengan sengaja. Maksudnya lagu mana? Siapa-siapa yang sengaja duk pergi reka ajaran agama, ajaran Quran, ajaran sunnah, duk pergi buat hadis palsu, menipu, congcai pergi duk royak benar-benar yang tak kena dalam agama, maka hendaklah dia menempuh ataupun menempati tempat duduknya di dalam neraka. Nabi royak katanya, cong belah-belah dah tempat mu nak duduk dalam neraka. Kalau dia munduk mengajar benda-benda yang tak kena, tak betul. Apatah lagi, gi royak ha-ha agama yang ambil daripada Quran, ambil daripada sunnah ajaran Nabi, duk gi wak gelewing punuh habis. Cong tepat belah-belah. Munduk duduk dalam ni aku. Ni Nabi pesan sebagai amare kepada kita semua. Nah, insyaAllah, daripada hadis, beberapa hadis yang kita dengar pagi hari ni, menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua insyaallah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.